Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Mandi wajib harus keramas enggak ustazah? Oke, sampai paham. Teman-teman, bahwa mandi junub, mandi haid, dan mandi nifas itu tutorialnya sama. Memang harus keramas. Caranya gimana? Pasang niat dulu. Sengaja aku mandi wajib, mensucikan diriku dari hadas besar, wajib atasku karena Allah. Boleh didulukan dengan cebok, disunahkan didulukan dengan membersihkan sela-sela jari dan berwudu. Tapi itu sunnah ya, itu bukan rukunnya. Rukunnya gimana? Maka rukunnya cukup niat saja. Kemudian boleh didahului dengan yang tadi saya sebutkan. Kemudian ambil air, tumpahkan ke ubun-ubun atas. Boleh pakai gayung, boleh pakai shower, dan harus basah sampai ke bawah. Kemudian tubuh bagian kanan dibasahkan sampai bawah, kubuh bagian kiri dibasahkan sampai bawah. Udah gitu aja. Jangan pakai sabun dulu ya. Setelah itu baru teman-teman boleh pakai sabun seperti mandi biasa, dan disunahkan ditutup dengan wudu. Apalagi kalau setelah itu mau sholat. Oke, semoga bermanfaat. Ya Loki di sini, like, share, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.